Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد. Terima kasih pada Musi. Sebelum ni ceramah tajuk apa saya? Dulu saya tajuk apa sini? Nabi Nabi Salam. Hah? Nabi Nabi. Pengurusi surau Tuan Imam, para bilal, jawatan kuasa, seterusnya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Malam ni sekali lagi saya dan kita semua akan melihat antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan juga tanda-tanda mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang umur alam ini. Beberapa bulan yang lepas tajuk kita Nabi Isa berlawan dengan Dajjal, dan kali ini kita ke belakang sikit. Ke belakang sikit daripada zaman itu, iaitu zaman yang lebih awal, iaitu zaman seorang manusia yang paling soleh, paling warak dan paling bertakwa di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, dan dia adalah orang kelima yang pemerintahannya daripada utara ke selatan, barat ke timur. Orang itu ialah orang Islam. Dan orang itu tak datang lagi. Maksudnya, kita jangan kecewa, jangan putus asa bila kita tengok keadaan hari ini 2017. Orang dah mula berani menghina dan mencaci maki Islam, dan dia sendiri orang Islam. Kita jangan rasa lemah semangat bila kita tengok semua musuh menyerang umat Islam. Sebab bila kita tengok hadis malam ni, sekejap lagi, rupa-rupanya akan datang satu masa yang hampir seorang daripada keturunan Nabi Muhammad, Ahlul Bait sallallahu alaihi wasallam, dan kata Rasulullah, ada empat orang yang pernah memerintah bumi, pemerintahan yang paling besar. Mukminan wa kafiran. Dua orang mukmin dan dua lagi kafir. Ammal mukminan, kata Nabi, adapun dua orang yang beriman kepada Allah dan memerintah bumi ini. Pertamanya Sulaiman alaihissalam, dan yang keduanya Dzulqarnain alaihissalam.
Dua ni beriman. Subhanallah. Dan dua lagi adalah kafir. Kata Rasulullah, yang pertamanya Namrud dan yang keduanya Bukhtanassar. Wilayah mereka sangatlah luas. Orang yang duit dia banyak, kerajaannya luas, tenteranya kuat, dalam keadaan dia fasik dan kafir, tidak beriman kepada Allah, itu banyak. Tapi bila jumpa dua orang dalam keadaan Allah memberikan pemerintahan utara ke selatan, barat ke timur, di bawah taklukannya, dalam keadaan dia yang paling beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu jarang berlaku. Macam Nabi Sulaiman lah. Dia memerintah bukan sahaja utara, selatan, barat ke timur, bahkan alam jin dan manusia. Nabi Sulaiman ada kapal, di atas kapal itu 600 ribu orang jin dan manusia, manusia yang hebat. Kemudian kapal itu akan dipayungi oleh burung-burung, kemudian menggerakkan kapal tersebut. Punyalah hebat. Walaupun dia raja, dialah yang paling kaya di kalangan manusia ketika itu, tentera dialah yang paling kuat, segala-galanya. Akan tetapi Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, apabila melihat nikmat itu, dia kembalikan keseluruhan nikmat itu kepada Allah dengan perkataannya, hadza min fadli rabbi. Subhanallah. Hadza min fadli rabbi, kata Nabi Sulaiman, ini semua kelebihan dari Tuhanku. Itu empat orang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika mana kalian melihat setiap inci alam ini dipenuhi dengan kejahatan dan kezaliman, daripada yang tak ada pangkat sampailah yang paling tinggi pangkatnya, daripada yang tak dikenali sampailah yang paling terkenal, daripada yang miskin sampailah yang paling kaya, kesemua berlumba-lumba membuat kezaliman, kejahatan dan pembohongan. Ketika itulah kalian akan melihat cucuku, cicit dan keturunanku, kata Rasulullah, beliau akan keluar. Fayamla'uha qistan wa adla, dan dia, cucu Rasulullah itu, akan memenuhkan bumi ini dengan keadilan dan keberkatan. Maksudnya ustaz, tak ada siapa mencuri, tak ada siapa mencurilah zaman itu. Subhanallah. Tak ada jenayah, tak ada. Hari ini 2017, 10 minit seorang anak luar nikah di Malaysia. Maklumat Jabatan Pendaftaran Negara. 10 minit seorang. Bukan zina, lahir. Kalau tanya 10 minit berapa berzina, boleh mencecah angka ribu. Lahir anak 10 minit seorang. Sampai ke hari ini. Dan di Malaysia sudah ada lebih kurang 520 ribu orang anak tidak sah taraf. Setengah juta. Zaman Al-Imamul Mahdi menjadi khalifah. Dia khalifah. Parti tak banyak dah waktu itu, tuan-tuan. Satu ya. Parti Imam Mahdi sedunia. Tak ada siapa ada pilihan. Malam ni banyak macam-macam pilihan. Yang tu kata sini ni. Sampai kita tak tahu nak beza dah. Orang awam, ish, nak undi mana? Subhanallah. Ni zaman. Zaman orang jadi tak boleh nak beza. Nak cari kebenaran sudah menjadi terlalu samar. Dia kan sampai satu zaman ini, khalifah kepada umat Islam. Bahkan khalifah yang akan memerintah alam ini. Bukan dia perintah orang Islam saja. Zaman itu seluruh manusia akan tunduk dengan Islam.
Maksudnya harapan itu cerah. Cuma yang Allah akan soalkan ialah apakah setiap daripada kamu menjalankan tanggungjawab masing-masing dengan kapasiti masing-masing, dengan kemampuan masing-masing untuk membangkitkan Islam, untuk menjulang Islam, untuk mempertahankan umat Islam. Buat atau tidak kerja? Allah tak tanya duk zaman siapa. Duklah zaman siapa pun. Zaman Fir'aun kah kamu? Zaman siapa pun yang memerintah? Allah tanya, apakah yang kamu lakukan kepada Islam dan umat Islam? Buat tuan-tuan. Jadi malam ni kita cerita tentang Imam Mahdi bukan untuk kita semua tunggu tiap hari. Bila nak main ni? Lambat lagi kah? Ha, itu sebab tu saya mukadimah yang tu tuan-tuan. Supaya kita faham. Bukan cerita ni untuk kita semua tunggu. Untuk tunggu dan tak buat apa. Oh, maksudnya satu hari Islam mesti memerintah bumi ni. Ya. Dan zaman itu yang yang Nabi sebutkan tentang Mahdi ini, zaman itu belum berlaku sampai malam ini. Maksudnya hasil dari mukadimah saya buat tadi, kita pun faham kita perlu bekerja dan kita perlu berusaha untuk memartabatkan Islam dan membela umat Islam. Satu. Yang kedua, Imam Mahdi ni, kalau tuan-tuan tanya orang Islam hari ni, tak ada siapa tahu pasal Imam Mahdi ni. Maksudnya tak ramai yang tahu. Kenapa saya sebut tak ramai yang tahu? Sebab di Malaysia ini khususnya, bahkan umat Islam seluruh dunia umumnya, kita di tempat kita ni tuan-tuan, bukan Imam Mahdi. Nak sebut asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah pun tak reti. 2017, yang mana yang cikgu malam ni balik try pergi tanya nanti di kelas, bukan sekolah rendah, sekolah menengah. Sekolah rendah kata-kata kotlah tak balik lagi sebagainya, sekolah menengah. Wajib setiap kelas ada wakil. Minimum 5 orang. Bukan tak solat, tak pandai mengucap syahadah. Anak siapa? Ini bukan Zimbabwe, bukan Senegal. Ini fakta dan statistik yang dilakukan di Malaysia. Semua kelas sekolah menengah di Malaysia mesti ada paling sikit 5 orang dan ke atas. Ada kelas 12 orang, ada kelas 5 orang, ada kelas 7 orang dan begitulah. Kalau mengucap tak boleh, nak kenal Imam Mahdi. Allahu Rabbi. Lagilah tak kenal. Ha, itu relate dia tuan-tuan, yang tu. Faktor yang kedua. Yang ketiga, Imam Mahdi ini ceritanya, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, hadis yang menceritakan tentang Imam Mahdi mencapai tahap mutawatir maknawi. Mutawatir maknawi ni dia lebih tinggi daripada hadis sahih. Kita sebutkan hadis hasan, hadis sahih, atas lagi mutawatir maknawi. Tinggi lagi kedudukannya disebabkan lebih daripada 40 orang sahabat yang meriwayatkan tentang cerita ini. Ramainya sahabat meriwayatkan tentang kisah ini kerana kerapnya Nabi mengulang-ulang tentang kisah ini. Dan Imam Mahdi ni dia datang pada satu zaman, satu zaman ketika itu yang akan hidup pada zaman itu juga seorang rasul dan seorang lagi ketua kepada orang-orang jahat, ketua kepada dajjal-dajjal kecil, namanya ialah Dajjal, dan seorang lagi rasul iaitu Nabi Isa. Isa ibn Maryam alaihi salam, al-Imamul Mahdi dan Dajjal laknatullah, tiga benda ini adalah perkara yang mega yang akan berlaku pada akhir zaman. Tiga perkara ini. Dua tanda besar kiamat, satu tanda kecil. Dua tanda besar tu Nabi Isa dan Imam dan juga Dajjal.
dua tanda besar. Satu yang tanda kecil ini ialah Al-Imam Muhammad ibn Abdullah Al-Mahdi. Itu namanya. Ini dia tanda kecil. Tanda besar kiamat yang nombor satu ialah Dajjal. Nabi pun sebut, untuk kalian tengok bahawa Dajjal itu semakin hampir, ialah apabila kamu melihat di sekeliling kalian itu banyak berlaku pembohongan. Pembohongan. Sehingga orang yang bercakap benar dipanggil penipu, yang penipu itu dipanggil bercakap benar. Sehingga orang yang amanah tidak diberikan jawatan, dan sehingga orang khianat diberikan jawatan, pentadbiran, pengurusan dan juga kepimpinan. Yang paling khianat dalam negara, yang tu yang diberi paling tinggi. Suasana itu, kata Rasulullah, dekat-dekat dengan kemunculan Dajjal. Ada lagi suasana tu, tuan-tuan? Dah, dah, dah. Suasana manusia yang paling khianat, dialah yang diberikan jawatan yang paling besar, utama. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dekat dengan kemunculan Al-Imamul Mahdi pula ialah, tuan-tuan tengok, tanda nu pun dah ada. Ini tanda yang Nabi sebut tentang kemunculan Mahdi. Kalian akan melihat, tadi saya dah sebut, kezaliman dan kejahatan itu berada di dalam kehidupan masyarakat. Semua nak buat jahat. Semua nak fitnah. Seolah-olah pada zaman ini manusia berlumba-lumba untuk berbohong. Keluar satu video, kita pun tak tahu video tu siapa yang terlibat, sah ke tidak, video tu video aib, dedah aurat sebagainya, share. Dengan mudahnya kita share. 800 orang dapat melakukan 800 dosa besar dalam keadaan dia pun tak tahu apa. Satu saat 800 dosa besar. Subhanallah. Maka cerita Imam Mahdi ni juga dibawa, selain daripada tadi, dia punya matlamat dia yang saya sebut yang pertama tadi. Yang keduanya, matlamat kita menyebutkan tentang Imam Mahdi ni ialah tentang satu peluang yang cukup besar kepada saya dan kita semua untuk mendapatkan fadilat asy-syahadah fi sabilillah, mati syahid pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana mati syahid ni dulu saya dah sebut dah sikit. Antara kelebihannya ialah mereka tidak merasakan kesakitan mati. Kemudian berada di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala di mahsyar. Kemudian yang ketiganya, masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala pasti. Dan yang keempat, ketika kita sedang bercakap pada malam ini sampai malam ini, syurga dan neraka tidak ada manusia dan jin. Kosong. Kecuali pekerja-pekerja di kalangan ghilman. Pemuda-pemuda yang bekerja di dalam syurga. Yang tu memang ada ni sampai sekarang. Ghilman ni remaja-remaja. Dia bawah lagi. Dia remaja. Dia lebih kuat. Allah Ta'ala cipta dia tu tak ada mak ayah. Tu jadi. Tapi remaja macam manusia. Manusia. Tapi tak ada mak ayah. Ha, yang tu nanti tengok nanti. Jadi dalam syurga yang tu dah ada. Hurul Ain dah ada. Jadari dah ada. Tapi manusia belum masuk. Dan di dalam syurga sampai ke malam ini, keseluruhan orang-orang yang mati syahid telah pun bersiar-siar di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mati syahid sahaja. Tetapi bukanlah dengan jasad dan ruh mereka. Mereka bersiar-siar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap yang mati syahid, akan ruh mereka akan dimasukkan ke dalam jasad dan tubuh burung-burung yang berwarna hijau. Lalu burung ini berterbangan ke mana sahaja yang dikehendaki oleh ruh yang mati syahid itu,
untuk bersiar-siar di dalam syurga Allah. Duduk dalam syurga dah. Mati syahid. Dan setiap hari, orang yang mati syahid ini mempunyai permintaan kepada Allah. Iaitulah, ya Allah, kembalikan kami ke dunia untuk sekali lagi kami mati syahid. Dan yang kedua, kami nak bagi tahu kepada rakan-rakan dan anak-anak kami tentang besarnya kedudukan yang kau berikan kepada orang yang mati syahid. Kita ingat mati syahid ni dah selesai. Dulu saya kecil-kecil pun saya tak pernah jumpa hadis ni. Dan guru-guru pun tak pernah cerita tentang ni, tak sampai lagi. No? Kita ingat era mati syahid ni dah berakhir. Kan? Habislah, tak ada dah peluang. Rupa-rupanya mati syahid yang berjihad ni peluangnya sangat besar, iaitulah pada zaman munculnya Imam Mahdi ni. Bahkan bukan sahaja mati syahid, perang yang akan berlaku pada zaman itu, kata Rasulullah, adalah satu peperangan yang paling besar dalam sejarah manusia. Ha. Ni yang kita nak cerita ni. Tuan-tuan sekalian. Jadi Imam Mahdi ni ramai orang mengaku Imam Mahdi palsu sangat banyak. Nah, saya pernah buka YouTube dan tengok Imam Mahdi dalam majlis Dr. Zakir Naik ke ataupun anak murid dia. Nah, tiba-tiba bangun seorang Imam Mahdi. Kan, dia pun mengaku. Biasa banyak tuan-tuan dalam sejarah Islam 1200 tahun ni, ratusan yang mengaku. Di Malaysia ada tak Imam Mahdi? Di Malaysia Nabi adalah Rasul, Tuhan. Nah, hantu. Jadi Imam Mahdi ni belum. Orang Malaysia tak sampai lagi. Tak ada maklumat rasanya. Sebab tu tak mengaku lagi. Nak mengaku Nabi Isa susah. Sebab Nabi Isa ni dia duduk di langit kedua. Sekiranya orang tanya langit kedua ada apa? Sebab tu jarang mengaku Nabi Isa. Tapi Imam Mahdi ramai. Jadi bila yang berceramah malam tu, anak murid Dr. Zakir, saya tak silap saya, yang berceramah malam tu, bangun Imam Mahdi tiruan ni, kemudian dia tak cakap banyak lah. Yang ceramah malam tu kata, apa bukti kamu Imam Mahdi? Satu je lah dia minta. Dia kata Imam Mahdi ni boleh cakap Arab. Jam lah, sebab orang tu orang India kan yang mengaku tu. Dia pun jawab, dia kata saya boleh. Waktu tu saya pun dengar, lagi dia cakap Arab sungguh jenuh. No? Bila dia kata saya boleh, dia pun terus cakap Arab. Dia kata Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin. Dia baca Fatihah sampai habis. Kan? Dia kata inilah bahasa Arab saya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bagi sesiapa yang mengkaji hadis Imam Mahdi, maka dia akan melihat di sana ada beberapa belas kriteria panjang untuk mengaku sebagai Imam Mahdi. Tak cukup salah satu, maka tak boleh untuk mengaku sebagai Al-Imamul Mahdi. Yang pertama, dia mesti dilahirkan di Madinah Al-Munawwarah. Satu surau tak boleh mengaku dah ni. Kan? Kemaman, lahir di Kuantan, di Sungai Petani, lagi jam. Kan? Mesti Madinah. Habis lah, dekat tu lah, syarat pertama jam lah. Hadis nah, yang saya beritahu ni semua hadis sahih dan hasan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dia mesti lelaki. Nah. Makcik-makcik, ibu-ibu lagilah. Nah. Nak sesat ke macam mana ke nak mengaku, bagi lepas syarat pertama dulu, lelaki. Yang kedua, dilahirkan di Madinah. Kan? Mesti kena lahir Madinah. Yang ketiga, mestilah namanya Muhammad seperti yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata yuwati usmu husmi wasmu abi hisma abi. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Tirmizi dan Abu Daud. Kata Rasulullah, nama lelaki itu, pemimpin itu yang akan menyelamatkan umat Islam ketika itu, namanya seperti namaku, nama ayahnya seperti nama ayahku. Iaitu nama dia mesti Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi. Mahdi itu
gelaran yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bagi gelaran kat dia. Syarat yang keempat ialah dia mesti dibai'ah di Makkah Al-Mukarramah. Ini syarat yang keempat. Ini akan berlaku tuan-tuan ni. Dia mesti dibai'ah di Makkah Al-Mukarramah di hadapan Kaabah. Nah, kalau dalam Tesco pula dia bai'ah lagi ya. Jauh sangatlah tu kan. Depan kedai makan pula. Dia mesti depan Kaabah di antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim. Di antara rukun dan maqam. Rukun hujung tu lah. No? Hajar Aswad. Rukun tu Hajar Aswad dengan Maqam Ibrahim. Di situ dia akan dibai'ah. Bai'ah ini di apa? Dia akan dibai'ah maksudnya macam ni. Orang akan pergi dekat dia. Kami menyokong kamu dan melantik kamu sebagai pemimpin umat Islam, dan kami akan memberikan seluruh ketaatan dan walak kami kepada kamu. Itu bai'ah. Maksudnya itulah yang akan dilakukan oleh orang Islam ketika itu kepada Imam Mahdi di hadapan Kaabah, di antara maqam dan juga apa nama ni, Hajar Aswad di situ. Dan disebutkan dalam hadis dhaif bahawasanya antara yang terawal yang menentukan bahawa pemuda itu ialah Imam Mahdi ialah ulama-ulama daripada Syam. Ha, ni kehebatan bumi Syam kan. Ulama-ulama daripada Syam dan ulama-ulama daripada Iraq. Ratusan ulama-ulama ini akan pergi kepada Al-Imamul Mahdi dan dia akan dibai'ah dalam keadaan wahuwa karih, dalam keadaan dia tidak mahukan jawatan itu. Pelik ke tak pelik? Tak pelik lah. Sebab memang orang soleh dia tak gila jawatan. Yang berebut jawatan, yang melobi-lobi ni sampai bergaduh-gaduh ni orang gila dunia. Jawatan bukan benda mudah. Nabi nasihatkan kepada sahabatnya yang bernama Abu Dhar, wahai Abu Dhar, jawatan ini satu benda yang akan diakhiri dengan penyesalan. Kerana dia adalah tanggungjawab yang akan dipersoalkan oleh Allah di hari kiamat. Dengan sebab itu, sahabat berlari-lari daripada jawatan. Bersumpah-sumpah untuk tolak jawatan. Walaupun jawatan ketika itu, tambahan pula pada zaman Sayyidina Umar, Uthman dan Ali, yang mana hampir 1/4 dunia di bawah kerajaan Islam. Bukan perintah Malaysia. 1/4 dunia, tuan-tuan bayang kekayaan waktu itu. Kekayaan. Bagaimana tentera Islam memindahkan kekayaan kerajaan Rom ke Madinah. Kekayaan kerajaan Rom ketika Rom jatuh setelah berperang dengan tentera Islam, pindah kekayaan Mai Madinah. Sebentuk cincin yang tertinggal dalam poket pejuang Islam, sebentuk itu dikembalikan kerana tingginya amanah orang Islam ketika itu. Padahal kalau diambil sebentuk tu, ada berapa ratus ribu bentuk cincin emas lagi. Kekayaan kerajaan terbesar dunia ketika itu. Subhanallah. Jadi Al-Imamul Mahdi ni dia akan dibai'ah di Makkah Al-Mukarramah, dan ketika itu umurnya, ini yang seterusnya, di antara 30 hingga 40 tahun. 67 jangan mengaku. Tak larat angkat pedang dah. Orang kita dengan kencing manis, dengan angin, dengan macam-macam punya penyakit. Tuan-tuan. Ha. Jadi 30-an hingga 40-an. Mudahlah. Dia dah dilahirkan ke ustaz? Dia macam orang biasa. Sampai masa dia akan dilahirkan oleh ibunya dan ayahnya bernama Abdullah.
Membesar, membesar makan bukan kata makhluk halus ke manusia. Dia membesar, membesar, membesar main apa semua dan kemudian yuslihuhu Allahu fi lailah, kata Nabi. Ketika sampai masanya untuk dia dibai'ah, malam itu Allah mengubah keterampilannya, bukan rupa dia, mengubah daya kepimpinannya, mengubah kesolehannya. Dia jadi malam tu, kita tak tahulah macam mana yang sebenar yang dimaksudkan oleh Nabi SAW, tapi Nabi sebut dalam satu hadis yang sahih, yuslihuhu Allah fi lailah, semalam saja. Dia memang dah pemuda yang baik, pemuda yang beriman, pemuda yang bagus, keturunan Rasulullah SAW. Yang tu apa nama ni, kriteria yang seterusnya. Mesti Ahlul Bait. Mesti Ahlul Bait. Tuan-tuan, Ahlul Bait ada tak zaman ni? Ada. Sebab tu jaga-jaga dengan satu kumpulan di Malaysia ni yang membenci habaib. Ada tak di Malaysia? Ada. Yang tu bid'ah, yang ni bid'ah, tunjuk habaib, dia benci. Bid'ah kuat. Membid'ahkan orang, mensyirikkan amalan yang umat Islam buat. Kemudian apabila disebut habaib, dia benci. Boleh tengok video, 3-4 orang kan, geng ni. Sedangkan habaib yang ada di Malaysia ni, tuan-tuan, kesemuanya mempunyai susur galur. Sampailah sama ada ke Hasan ataupun Sayyidina Hussein. Membenci Ahlul Bait di antara tanda nifaq, munafik. Bahaya kumpulan ni. Ustaz, ustaz-ustaz. Satu grup. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. No? Kalau dia benci yang sesat, tak ada masalah. Okey. Jadi Al-Imamul Mahdi ini, Nabi sebut kepada Sayyidatuna Fatimah, Al-Mahdi itu daripada keturunanmu. Maksudnya Sayyidatuna Fatimah ada anak Hasan dan Hussein. Maka Al-Imamul Mahdi, dia mesti dari susur galur itu. Bukan boleh, tuan-tuan, bukan boleh mengaku. Saya nak mengaku, saya Al-Hasani. Dia Anwar bin Ayub Al-Hasani. Kan? Hasani main mana ni? Kan, daripada keturunan mana, susur galur mana? Kan main daripada China. Kan? Dia nak mengaku tu, dia kena ada nak, orang tahu ayah kamu siapa? Datuk kamu siapa? Naik ke atas, sebutkan. Maka pemegang-pemegang silsilah nasab keturunan Rasulullah ni, mereka ada peta keluarga itu. Dan dia tak boleh bohong. Kalau kita tanya, kita nak mengaku Al-Husain ni, oh duk, ni Al-Husain ni apa, duk di pakar tak pernah keluar daripada pakar. Mengaku Husain ni apa, kenal keturunan dia, tiga ke atas tu kenal. Maka nak mengaku ni benda berat. Habib-habib yang datang, yang datang ke Malaysia ni setakat ini, Alhamdulillah, semua nasab mereka tu ada pembuktiannya. Dia ada ulama yang pakar tentang nasab itu. Kalau mengaku, dia tanya, anak siapa? Anak sekian. Siapa nama ayah kepada ayah kamu? Sekian. Siapa nama? Dia boleh tahu. Kita tak boleh bohong. Di Mesir ada, di Syria ada, di Yaman ada yang pakar ni. Tak nak? Jadi Al-Imamul Mahdi ini adalah cucu cicit keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada Hasan ataupun Hussein, itu khilaf di kalangan ulama. Kemudian okey, tadi 30 hingga 40 umur dia kan, bukan 12 tahun, bukan 18 tahun. Tu banyak tu kriteria tu, 7-8 dah tu. Sebab itu ketika kita tahu kriteria seorang imam yang nak bergelar dengan nama Al-Imam Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi, kalau satu orang tu mengaku, kita tanya 2-3 benda je daripada kriteria ni. Dia tak ada, tak lepas dah. 2-3 je daripada ni. Dan yang paling kuat kata para ulama untuk menentukan seorang itu Al-Imam yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah di hari selepas daripada dia dibai'ah,
oleh kumpulan ulama daripada Syam dan kumpulan ulama daripada Iraq. Kemudian umat Islam yang lain akan berbai'ah kepadanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kalian mengetahui bahawa berita dia telah pun dibai'ah, imam itu telah pun dibai'ah di antara rukun dan maqam, maka hendaklah kalian mendatanginya. Fabayi'uhu walau habwan ala thalji. Pergilah berbai'ah kepadanya walaupun terpaksa merangkak, merangkak, kata Rasulullah, di dalam salji. Nabi nak beritahu walaupun susah. Sebahagian ulama kata mungkin peristiwa bai'ah itu berlaku pada musim salji. Ada yang ulama setuju, ada tak setujulah. Jadi saya tak memasuklah banyak sangat khilaf. Kita ambil yang paling asas, yang paling asas. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peringatkan kepada saya dan kita semua, kita masih ada peluang untuk mendapatkan mati syahadah fi sabilillah. Nak bagi hati ni jinak mudah. Tuan-tuan, malam ni kalau kita, kalaulah esok kita dengar Imam Mahdi datang, dia di bai'ah, berapa orang malam ni yang akan pergi termasuk saya? Berapa orang yang akan pergi menyahut seruan Rasulullah mendapatkan peluang hebat ni, duduk bersama dengan manusia yang paling warak dan paling takwa di atas muka bumi Allah, bersama-sama berjuang dan kemudian bersama-sama menikmati pemerintahan Islam ketika itu? Berapa orang yang sanggup pergi kalau esok? Tuan-tuan, esok, esok Ahad, esok Sabtu. Ha, Sabtu boleh lah Ustaz. Kalau kerja kan, esok kerja tak confirm lagi Ustaz, nak kerja tak confirm lagi, macam mana nak pergi Ustaz? Soalan yang datang. Anak 6 orang Ustaz, semua sekolah lagi. Ha? Soalan tu akan datang. Kerana zaman kemunculan itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah, ialah seperti zaman yang kita hidup malam ni. Suasana kita pergi kerja, kita ada keluarga, kita ada anak, kita datang ke masjid, kita belajar, kita ada urusan. Suasana dan tuntutan iman beginilah. Waktu tu Imam Mahdi datang, waktu itulah pakat tanya iman masing-masing, siapa yang akan pergi menyahut seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Berapa orang? Sudah tentu tidak ramai. Pasti tidak ramai. Kerana pahala syahid itu besar, ganjaran syahid itu sangat besar. Sebab tu tak ramai akan berjaya untuk mendapatkan ganjaran syahid itu. Mesti tak ramai. Malam ni saja kita fikir, bukan sejam ni, yang seminit ni pun kita duk fikir macam-macam dah. Rumah tak habis lagi. Kereta dah lah baru keluar bulan lepas baru. Macam mana nak pergi, dia kata. Cucu seorang pun tak ada tengok lagi. Anak sulung baru masuk universiti. Macam mana nak pergi? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, persoalan kekeluargaan, perniagaan, harta, itulah juga yang bermain di fikiran seluruh syuhada yang berkorban pada jalan Allah 1400 tahun ni. Tetapi mereka berjaya untuk menepis kesemua persoalan itu dan akhirnya berjuang menyertai peperangan sejak daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampailah pada zaman Sultan Muhammad Fatih dan sebagainya. Mereka juga punya anak, mereka juga punya pekerjaan, mereka juga punya kehidupan sama seperti kita. Bahkan mereka lebih sukar kehidupan mereka daripada hidup kita yang serba moden. Tuan-tuan, dengan sebab itu syahadah ini untuk membiarkan dia bertapak dalam hati kita mesti dipohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Man sa'alallaha asyhadata bisidqin ballaghahu Allahu manazilash syuhada wa in mata ala firasyih. Nabi kata sesiapa yang selalu memohon kepada Allah dan berazam kepada Allah, tiap-tiap hari minta, setiap hari berazam,
untuk mendapatkan syahadah, Nabi kata Allah akan memberikannya kedudukan itu sekalipun dia mati di atas katilnya. Tuhan bagi dia mudah. Dengar nak mati syahid, dengar nak berjihad, hatinya mudah. Tapi kalau tak pernah terlintas dalam kepala otak, cuma duk fikir macam mana nak bayar hutang, dalam kepala otak nak daftar anak ke mana, dalam kepala otak bulan depan punya cuti nak pi ke mana, dalam kepala otak nak berniaga apa pula, satu lagi nak buka perniagaan di mana, tak pernah terlintas untuk syahadah, untuk jihad. Datang masanya muncul Al-Imamul Mahdi, maka ketika itu mustahil untuk dia pergi ke sana. Mustahil. Dia memang takkan terlintas pun untuk pergi. Orang bagi tahu ni, orang bagi tahu. Waktu tu semua syarat telah pun ada pada lelaki. Contohnya, pada lelaki itu yang sedang mengaku bahawa dirinya Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi, para ulama kesemuanya telah berhimpun dikelilingnya di Makkatul Mukarramah, di bai'ah di hadapan Kaabah. Sampai ni berita kita. Macam mana ni? Tangan duk cedok cakotiau. Macam mana nak pergi ni? Nak bawa ubat banyak mana? Dia fikir. Nak tinggal kat anak puan ringgit. Tak apa, tak jadi ya. Semoga kalian memperolehi syahadah. Saya doakan. Dah yang tu. Hantar mesej. Rugi kita. Mugi. Nak dapat syurga zaman ni tuan. Zaman ini nak dapat syurga. Ni, inilah peluangnya. Inilah peluangnya. Tuan-tuan tengok bila Nabi sebut tanda dekat, tanda-tanda bahawa dekat kemunculan Dajjal, tanda-tanda bahawa dekat kemunculan Mahdi, semua tanda tu dekat. Dah ada pun dalam masyarakat Islam. Tanda yang Nabi sebut, Nabi kata kalian nak tahu dekatnya kemunculan Mahdi, kalian nak tahu dekatnya kemunculan Dajjal, itu tandanya. Telah berlaku yang pertama, telah berlaku yang kedua, telah berlaku yang ketiga. Dengan jelas. Tak ada khilaf. Berlaku tanda itu tidak ada khilaf di kalangan ulama akhir zaman yang menghuraikan hadis ini. Ulama tak khilaf. Oh, ini mungkin ini tak. Dia bila tanda itu dah berlaku, maka kita tak tahu. Nah, secara tepat tahun berapa dan sebagainya kita tak tahu, cumanya kita dapat tahu bahawasanya ianya dekat. Kan? Ha, dekat tu berapa? Wallahu a'lam. Itu jawapan yang paling selamat sekali. Betul kan? Allahu a'lam. Tanda yang paling kuat bahawa itu ialah Imam Mahdi, kata Rasulullah, ialah apabila dia dibai'ah, maka ketika itu akan keluar satu kelompok tentera daripada Syam. Syam juga. Tapi yang ni tentera jahat. Tentera itu dipanggil oleh Rasulullah Jaish As-Sufyani. Mana tentera Sufyani? Wallahu a'lam. Para ulama banyak mengeluarkan pendapat. Tak apa kita sebut. Yang pasti tentera jahat tu datang daripada Syria. Hari ini antara presiden, antara yang paling jahat dalam dunia ni, Bashar al-Assad. Membunuh lebih daripada 300, lebih daripada 400 ribu rakyat dia sendiri. Bashar al-Assad. Lebih daripada 2 juta, lebih dari 3 juta rakyat dia yang telah keluar. Penuh sana dan sini. Wallahu alam, saya tak kata yang tu tentera yang akan keluar daripada Syam. Kata Rasulullah, tentera itu akan keluar daripada Syam, kemudian akan menyerang Makkah Al-Mukarramah. Fa idza kanu bi baida'a min al-ard khusifat bi awwalihim wa akhirihim. Apabila mereka sampai di satu tempat tanah lapang, sebagian para ulama kata namanya Baida, nama tempat tu ada di Madinah. Ni Syam, ujung sekali Palestin, Syria, Jordan, habis dah bang. Madinah di sini, Madinah, sini Mekah. Mekah hujung sekali. Ni Madinah, ni Mekah.
Ha? Bila Nabi sebut Imam Mahdi ni dibai'ah di, di Mekah, di sini. Syam mana Syam? Sini Syam. Jordan, Syria dan Palestin. Jordan, Syria dan Palestin ini semua Syam. Dan tentera itu, tentera itu disebutkan oleh para ulama daripada Syria, daripada sini, daripada Syam ni. Sebab hari ni Syam, kalau sebut bumi Syam, maka dia merujuk kepada sini, Syria. Ha? Ha. Palestin, Syria, Jordan, Madinah, Mekah. Tentera itu akan keluar daripada sini. Bila tentera ni dia dengar kata di Mekah Al-Mahdi dibai'ah, umat Islam sedang berkumpul di kota Mekah membai'ah Imam Mahdi, dengan lajunya makin ramai, makin ramai, terbentuk satu pasukan, keluarlah tentera ni, siap keluar dengan senjata dan tentera. Apabila sampai di Baida, Jordan sini, Baida ni di Madinah, ada satu tempat nama Baida di sini. Apabila sampai di sini, di satu tempat yang bernama Baida, tanah itu terbuka. Mekah. Faham tak Mekah? Terbuka macam tu. Tanah terbuka. Lalu, tanah dan bumi Baida itu menelan kesemua sekali tentera-tentera As-Sufyani. Hadis tu hadis sahih. Dan kata para ulama, itu adalah tanda yang paling kuat untuk kita menentukan yang dibai'ah itu adalah Al-Imam Muhammad ibn Abdullah Al-Mahdi. Ni tanda ni. Apa dia tanda dia? Keluar tentera daripada sini ataupun daripada Syam, tentera yang jahat, sampai di Baida, kesemua sekali ditelan oleh bumi. Hanya berbaki seorang atau dua sahaja daripada tentera itu. Baki itu pula berlari bagi tahu dekat penduduk Syam, dan satu lagi bagi tahu kepada penduduk di Makkah bahawasanya tentera mereka kesemuanya telah pun mati. Ramainya tentera ni tuan-tuan, ramainya tentera ni yang ada di keliling tentera ni pun masuk dalam lubang tu. Hak peniaga yang lalu di situ nak pergi tengok tentera siapa jalan. Kenapa saya sebut benda ni? Sebab Sayyidatuna Aisyah tanya, ya Rasulullah, yang ditelan oleh bumi ketika itu termasuklah orang-orang yang tak ada kena mengenal dengan tentera tu. Kan Nabi pun kata, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'athuna ala niyyatihim. Ya wahai Aisyah, semua ditelan. Dan nanti di padang mahsyar mereka akan dibangkitkan mengikut niat mereka. Ada yang tak ada kena mengenal, maka dia akan dibangkitkan dengan niat hanya lalu saja. Nak tengok saja. Ataupun yang berniaga di situ saja, di kawasan tu dia berniaga, tentera lalu, telan sekali dengan dia sekali. Masuk ke dalam tu. Ha? Jadi ulama bila baca hadis tu, hadis yang tentera As-Sufyani akan ditelan di tempat tu, antara faedah yang dikeluarkan oleh ulama ialah jangan berada dekat dan mencampuri dengan orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan orang-orang yang zalim. Jangan duduk dekat dengan mereka. Nah, sebab dia main bala, kena semua sekali. Betul tak? Jadi selesai. Habis tentera ni pun kena telan. Selesai semua tu, alhamdulillah. Tapi belum habis lagi dia punya cerita dia. Apa berlaku? Orang pun mula membai'ah. Betul tak? Semua kita di kalangan yang membai'ah dan menjadi seseorang daripada pasukan tentera terhebat di dunia itu. Entah nah. Bai'ah, kemudian Al-Imam Mahdi pun keluar daripada bumi Mekah bawa pengikut-pengikut ni. Seluruh dunia lah tuan-tuan, seluruh dunia. Kalau tuan-tuan tanya, ustaz, waktu tu teknologi macam ni ke ataupun tak ada semua teknologi ni? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Entah nah. Tak tahu, kita tak tahu. Apakah kesemua teknologi ni akan kekal? Kipas, lampu, satelit, internet, handphone. Kekal ke roket, jet, kapal terbang semua tu? Ataupun kesemuanya terbatal dan rosak?
dan manusia kembali kepada peralatan lama dan sistem lama, wallahu a'lam. Nah, saya kita tengok ada beberapa petunjuk. Ya, ada beberapa petunjuk. Jadi dia pun bawa keluar tentera tadi menuju dan berperang, meneruskan sesi peperangan. Tuan-tuan tengok, ni perjalanan dia. Waktu tu, kalaulah selepas 5 tahun, selepas 9 tahun berlaku peristiwa itu, kita akan teringat perjalanan yang saya cerita pada malam ni. Imam Mahdi akan bawa tentera-tentera, pengikut-pengikut yang membaiah ni, bergerak daripada Mekah menuju ke Palestin ataupun ke Syam, ke Baitul Maqdis, dan berperang di sana. Dan pada ketika itulah sekali lagi insya-Allah Baitul Maqdis akan ditawan oleh umat Islam. Zaman tu, tuan-tuan punya seronok zaman tu. Tapi nak kena tahan. Nak kena tahan. Tahan dari segi apa? Pi berperang kan, bukan pi tengok orang lawan bola final. No? Nak beli tiket tidur 2 hari lah depan stadium. Subhanallah. Tingginya semangat juang membeli tiket final. No? Kedah lawan Johor lah baru ni. Subhanallah. Saya tengok sedih, saya tengok sedih. Berhari pasang kemah. Bergaduh-gaduh. Jadi yang ini lebih susah. Nak tinggal kerja, nak tinggal harta, nak tinggal duit simpanan yang dah banyak, kan? Kemudian nak pergi ke sana, pergi pula berperang. Kalau senjata moden masih ada, tuan-tuan sekalian, senjata moden masih ada, seandainya zaman tu senjata moden masih ada, senjata apa yang akan kita hadapi ialah senjata yang tuan-tuan tengok hari ni lah. Nuklear tu, jet-jet yang tak boleh dikesan oleh radar dia punya. Jadi untuk peringkat pertama, Imam Mahdi akan bawa para pejuang ini kemudian berperang sehinggalah Baitul Maqdis berada di bawah pemerintahan Islam dan Baitul Maqdis dijadikan sebagai pusat pemerintahan tentera ataupun Al-Imam Mahdi ketika itu. Alhamdulillah. Selepas daripada situ, perang demi peperangan, perangan demi peperangan. Sehingga berlaku kita akan bersepakat dengan Rom. Siapa pula Rom ni? Nabi sebut Rom, tuan-tuan. Kalian akan bersepakat dengan Rom berlawan dengan satu musuh lain. Siapa? Macam-macam lah ulama' keluarkan pendapat. Antara yang paling banyak, kata para ulama', apabila Nabi sebut Rom, merujuk kepada Eropah dan Amerika Syarikat. Ramai ulama' berpendapat sedemikian. Kita, orang Islam ketika tu, tentera Imam Mahdi, orang panggil apa? Bukan dia sepakat, dia panggil bekerjasama. Bersekutu. Tentera Islam, Imam Mahdi ketika itu akan bersekutu dengan tentera Nasrani, berlawan dengan satu musuh lain. Nabi tak namakan, Nabi kata berlawan dengan satu musuh lain. Ramai ulama, antaranya Dr. Umar Abdul Kafi, yang mengkaji hadis akhir zaman, dia sebut musuh lain itu ialah Rusia. Ijtihad lah, yang ni bukan hadis, bukan qat'i, bukan muqtamad. Ijtihad, ulama ijtihad. Tapi ini akan berlaku. Kita bersekutu lawan, akhirnya menang yang bersekutu ni, orang Islam dan Nasrani ni menang. Kemudian setelah menang, orang Nasrani pun sebut bahawasanya yang memenangkan kita ialah salib ini. Dia mula daripada situ, jadi besar, jadi besar. Orang Islam tak suka dengan perkataan itu, tak setuju. Yang memenangkan itu ialah Allah.
akhirnya berpecah. Sehinggalah orang-orang kafir itu bersekutu ke semua mereka. Ah, yang ni yang perang besar ni, yang disebutkan di dalam hadis dengan nama peperangan itu Nabi namakan Al-Malhamatul Kubra, perang terbesar. Tuan-tuan tahu di mana perang itu berlaku? Peperangan itu akan berlaku di Syria. Hak ni Nabi sebut spesifik nama tempat, dia tak ada khilaf. Iaitu Nabi kata, kalian akan melihat musuh-musuh itu akan turun dan berhimpun di satu tempat. Hadis Sahih Muslim, ya, tempat itu bernama Al-A'maq ataupun Dabiq. Google lah. Alif Ain Mim Alif Qaf. Dia atas Syria, di utara Syria. Saya pun tak sampai tempat tu. Tempat lain Alhamdulillah, saya akan cerita sikit. Yang lain-lain tu saya pernah sampai. A'maq atau Dabiq ni tak terlintas untuk pergi ke situ. Katanya tempat itu, sampai hari ni, tempat itu dia memang tak ada bangunan. Dia kosong sejauh mata memandang. Memang nama tempat, sampai hari ni 2017, tempat itu namanya A'maq, satu bahagian lagi namanya Dabiq. Sampai hari ni Nabi kata di situlah mereka akan turun dan berhimpun. Mukjizat. Dan itu perang yang besar. Yang mana yang akan menyertai pasukan tentera Imam Mahdi ketika itu hanyalah mereka-mereka yang terbaik di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terbaik sahaja. Dalam satu hadis dhaif disebutkan bahawa mereka kesemuanya adalah auliaullah. Semua wali saja. Subuh 6:30 tak pi perang ni. Utang orang saja tak bayar, takkan masuk perang ni. Mustahil. Mustahil. Mulut kuat mengumpat, mustahil. Semayang duk tinggal lagi satu waktu, sehari satu waktu, mustahil. Fasik mustahil untuk menyertai perang ni. Mustahil. Tak dapat. Subhanallah. Dia kena bersih. Yang ni kena bersih. Nak dengki, dendam dengan orang yang tu, orang kata penahan dan halangan pertama untuk menjadi apa nama ni, pasukan Imam Mahdi. Tengok orang tu nak jengki, tengok orang ni nak dendam, tengok nak hina orang Islam lain, takabur depan orang Islam lain. Tak layak. Tak syarat dia, tuan-tuan. Sebab tuan-tuan, nak berlaku perang ketika itu, ramainya tentera musuh bukan lagi 10 kali ganda, 20 kali ganda. Ramainya tentera musuh ketika itu ribuan kali ganda. Tuan-tuan, seorang nak bertemu, Allah, nak bertemu dengan ribuan kali ganda, jumlah, bilangan, tuan-tuan. Kenapa saya kata ribuan? Kerana ketika itu musuh kesemuanya bersatu. Kesemua agama musuh. Kesemua aliran musuh. Waktu tu, tuan-tuan boleh bayang? Hari ni nampak bergaduh kan? Blok komunis dengan blok Amerika Syarikat kan? Dia ada dua blok tu. China, Syria, Rusia, tu blok komunis. Apa nama ni? Korea Utara kan? Korea Selatan, Jepun, Eropah, Amerika Syarikat, ni blok satu lagi. Kesemua bergabung. Banyak mana tuan-tuan? Dan Nabi sebut, Nabi kata seolah-olah Nabi melihat, seolah-olahnya lah. Bila Nabi cerita tu, kita bayang macam Nabi tengok mereka akan berhimpun tahta thamanina rayah, di bawah 80 bendera. Bendera 80 bendera. Kita faham zaman ini 8, seolah-olah 80 negara. Banyak tuan. Kita orang Islam dahlah yang ni sakit, yang ni miskin, yang ni yang paling banyak sekian orang Islam ni.
berapa kerat yang nak pergi? Berapa kerat yang akan bersama dengan keturunan Rasulullah ni? Tuan-tuan, akhirnya berhimpunlah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menghadapi al-malhamah al-kubra. Ha? Nabi sebut dalam hadis itu bahawasanya ketika berlaku peperangan itu, waktu berlaku perang tu tuan-tuan, burung yang melintasi kawasan itu jatuh kematian. Kawasan perang tu, maksudnya suasana, suasana perang, burung yang melintas pun jatuh, kena juga dia pun. Maksudnya tak, maksudnya mungkin bahagian udara, bahagian bawah dan sebagainya. Ha? Maka bergeraklah tentera Al-Imamul Mahdi ni dengan jumlah yang sedikit. Ha? Dengan jumlah yang sedikit pergi ke sempat tempat yang bernama A'maq ataupun Dabiq tersebut, dan kemudian berlakulah pertempuran ketika itu. Guna apa ustaz? Alat moden ke, alat baru ke? Wallahu alam. Cumanya pada peringkat awal 1/3 tuan-tuan bergerak satu tempat, kemudian tentera Islam bergerak di satu tempat. Kita tak boleh nak bayang, kita tak pernah duduk di tempat tu, no, di medan perang. Siapa yang pergi umrah, ajak mutawif pergi ke Badar. Hari ni kerajaan Saudi dia dah mula benarkan orang yang buat umrah ni untuk keluar daripada Mekah Madinah. Dulu bila kita buat visa buat umrah, 3 tempat saja kita boleh pergi. Lain pada tu boleh ditangkap. Mekah, Madinah dengan Jeddah. Keluar daripada tu bahaya. Boleh, tapi kalau kena tangkap, dia rampas pasport dan sebagainya. Sekarang Saudi pun dah tak ada dana dah. Banyak projek-projek terbengkalai. Dia buka untuk turis ni makin luas. Boleh pergi. Saya dah sampai alhamdulillah di Badar. Ha? Tapi janganlah pergi sama-sama kita. Bila sampai di Badar, orang tanya, di mana berlaku perang? Pakat tengok 10-10 orang, semua tak tahu. Di mana tempat orang Islam? Tengok pula 10 orang, semua tak tahu nak jawab. Oh, yang tu rugi lah, kena bawa orang yang reti. Tuan-tuan, saya sampai di situ alhamdulillah. Kita tengoklah tempat yang Nabi kem Rasulullah SAW dan kem apa nama ni, tentera Abu Jahal ketika tu, no? Jauh juga tuan-tuan, tapi nampaklah bukit besar di sana dengan banjaran yang besar di hujung sana pula, dalam berapa 10 km lebih kurang. Dia luas, tengah tu luas. Ada pekan kecil je di situ. Di mana didirikan kemah Rasulullah, di situ dah sana dah ada masjid, Masjid Arish nama tempat tu. Al-Udwatul Quswa, Al-Udwatul Dunya, di mana berlaku pertempuran, di mana macam itulah. Baru kita boleh bayangkan, no? Ha? Dia bila berlaku perang ni, kita boleh tengok kekuatan musuh daripada jauh, tengok. Maka dalam peperangan Al-Malhamatul Kubra, Al-Malhamatul Kubra ni, dalam peperangan ini, apabila sampai sahaja di tempat untuk bertempur itu, tentera Al-Mahdi yang Imam Mahdi bawa peringkat awal ini, 1/3 tarik diri. Tak dan perang lagi, baru tengok, baru lihat kekuatan dan kuantiti musuh. Tuan-tuan bayang, seorang berdiri depan banyak ni, nak buka silat apa? Silat pulut je yang ada waktu tu, hak lain semua simpan, tak boleh keluar. Nak buka silap apa? Satu orang banyak ni. Fayan hazimus thuluthul awal, kata Rasulullah. 1/3 tarik diri. Subhanallah. La yatubullahu alaihim abada. Allah tak terima taubat mereka. Bahaya hak nak pis. Yang ni grup ni, yang pergi berperang dan menyertai atas dasar apa? Semangat saja. Dia tak bina iman. Daripada hari ni dia tak pernah bina iman, azam dengan ikhlas, memohon kepada Allah dengan ikhlas untuk mati syahid. Dia tak pernah bina yang tu. Ilmu pun tak ada. Pergi dengan semangat. Ini bahaya.
Pergi dengan semangat, tengok-tengok, hilang semangat. Hilang semangat, dia pun balik. Sebab dia pergi dengan semangat. Yang kekal ketika itu, hari perang ni tuan-tuan, kita dengar gendang sebelah sana dengan gendang di sebelah sini pun dah kita dah perut ni mengecut. Lah tuan-tuan pergi final pun mengecut perut. Baik bola tu. Ni kecut ni sakit perut. Sebelum main tu, bukan kita main. Pasukan negeri main. Tapi dah fanatik. Ni rasa-rasa kecut di sini ni. Ah, subhanallah. Itu orang yang main bola final. Ini berperang dan kita sendiri. Nak bayang tengok? Waktu tu tarik diri 1/3. Kemudian bermula pertempuran, syahid 1/3 lagi. Tinggal 1/3 saja. Kata Nabi SAW, 1/3 itulah yang kekal sehinggalah mereka berjaya menewaskan pasukan musuh. Allahu Akbar. Kalah tuan, musuh kalah. Dalam satu hadis sahih menyebutkan mereka itu kesemuanya adalah awliyaullah. Kesemua sekali mempunyai karamah. Kesemua sekali jenis semayang berjemaah 5 waktu. Kesemuanya adalah pendiri-pendiri qiyamul lail. Kesemuanya yang hati mereka tidak ada dendam dan hasad kepada mana-mana muslim yang lain. Yang menang tu. Ha? Dan Nabi juga puji yang mati syahid yang 1/3 itu juga. Mereka juga syuhada yang mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah. Ketika mana ghanimah dibahagi-bahagikan. Ini hadis panjang. Ghanimah ni harta rampasan perang. Banyaklah tuan-tuan. Bukan 2 buah negara tuan. Bukan 2 buah negara. 80 rayah. 80 bendera. Lebih kurang. Wallahu alam 80 negara. Ha? Masing-masing bawa macam-macam kelengkapan. Pelbagai kelengkapan. Akhirnya dibahagi-bahagikan. Ketika dibahagi-bahagikan itulah, bahagi-bahagi ghanimah tadi ni, ada satu suara menjerit, kembalilah ke kampung-kampung halaman kalian kerana Dajjal telah pun tiba di kampung halaman kalian. Dajjal pula waktu tu. Memang zaman dia sekali. Sebenarnya yang melaung, yang melaungkan itu adalah laungan palsu. Memang Dajjal telah pun ada, tetapi laungan itu adalah laungan palsu. Tuan-tuan, ketika itu Imam Mahdi dihantar 10 orang penunggang kuda terbaik kalangan umat Islam, ha? Yang paling ramai menganggotai tentera Imam Mahdi itu ialah tentera-tentera daripada Ahlil Madinah, bukan Madinah Munawarah. Dalam hadis sahih Muslim tu, hadis A'maq, hadis Dabiq itu, Nabi sebut daripada Madinah. Kesemua ulama' menyebutkan yang dimaksudkan dengan Madinah itu ialah Syam, Mujahidin Syria. Hebat tuan-tuan, Mujahidin Syam sangat hebat. Merekalah pasukan Mujahidin terbaik yang menganggotai tentera Al-Imam Muhammad Ibn Abdullah Al-Mahdi. Terbaik. Yang lain-lain tu, kitalah insyaAllah. Tak berani sebut insyaAllah. Tak apa Ustaz, Ustaz pergi Ustaz, kami sokong. Wallahu alam. Man. Jadi daripada Syam. Daripada Syam. Dan dalam hadis yang lain, dalam hadis yang lain, hadis tentang fadilat ataupun kelebihan bumi Syam, Nabi pun sebut sesungguhnya apabila berlaku malahim, perang tadi, Allah Subhanahu Wa Taala akan menghantar satu pasukan terhebat daripada Madinah, iaitulah Syam. Dan ketika itu ada satu bandar yang umat Islam berlindung di kota tersebut. Kota itu namanya Dimashq. Yang ni Nabi sebut terang-terang. Kota itu bernama
Dimash. Sebab tu bila sebut pusat pemerintahan tadi, saya sebutkan Syria dan juga Palestin. Sebab Nabi sebut Dimash dan Baitul Maqdis. Dua kota ini. Dimash dan Baitul Maqdis. Kata Rasulullah, tempat berlindung ramai orang Islam di satu kota namanya Dimash, dan pusat pentadbiran mereka adalah di pinggir kota Dimash. Tempat itu, sekali lagi Nabi sebut, spesifik juga Nabi kata, di satu daerah namanya Ghuta. Yang ni saya dah sampai. Saya belajar di Dimash 7 tahun. Dalam kota Dimash. Alhamdulillah. Kota yang sangat barakah. Dirasai keberkatannya. Dirasai keberkatannya. Sehingga saya bila duduk lama di situ, mencari-cari doa yang tidak dimakbulkan oleh Allah sepanjang berada di situ. Saya duduk tengok apa doa yang Allah tak makbul lagi. Kesemuanya. Punya barakah bumi itu, tuan-tuan. Sampailah saya pernah memohon satu benda yang mustahil dari segi adat, iaitu untuk bawa ibu dan ayah mengerjakan haji daripada bumi Syam. Bukan tawaf di Syria, bukan melalui situ. Tapi itulah permintaan saya, dan permintaan itu dimakbulkan oleh Allah. Bumi Syam ni memang siapa masuk dia boleh rasa kelainannya. Semua student tahu, bahkan student daripada Mesir ke, daripada Jordan ke, Jordan bahkan, daripada Jordan, bila masuk je sempadan Syam, dah rasa lain. Aura barakah tu lain. Siapa saja, kita bawa turis pun daripada Malaysia pergi ke sana, bila masuk Jordan, dah rasa lain. Masuk balik Syam, rasa lain, keberkatannya tinggi. Tempat menjadi pusat pemerintahan Imam Mahdi dan Nabi Isa di situ. Nabi Isa nak turun pun di situ. Kamp tentera Islam yang terkuat juga di Syam, di Dimash dan juga di Ghuta. Ghuta ni pinggir kota Damsyik. Saya ada keluarga angkat di situ dan selalu saya pergi di situ. Tanah lapang lah, banyak bangunan sikit-sikit saja. Tuan-tuan, di situ. Nama Ghuta. Jadi bila menjerit laungan palsu tadi, Dajjal telah keluar, Dajjal telah keluar. Memang waktu tu, memang zaman yang Dajjal akan keluar. Sangat hampir. Sangat hampir. Maka orang ketika tu, umat Islam melepaskan ghanimah daripada tangan mereka. Harta rampasan perang. Ketika itulah harta rampasan perang tidak diendahkan. Sebab apa? Sebab masing-masing takut. Bukan takut kat Dajjal. Risau dengan iman anak dan isteri dan ahli keluarga di kampung masing-masing. Kawat tu diutuskan seramai 10 orang penunggang kuda terbaik pada zaman itu, kata Rasulullah. Nabi sebut, Nabi sebut penunggang kuda. Adakah Nabi sebut penunggang kuda tu kiasan kepada kepantasan? Tidak. Sebab dalam hadis itu Nabi sebut ketika itu Al-Mahdi akan menghantar 10 orang penunggang kuda terpantas dan termahir di atas muka bumi Allah. 10 orang ni, kata Rasulullah, aku kenal nama kesemua penunggang itu. Bukan sahabat, daripada orang zaman ni lah, tapi Nabi tu saya sebut seolah-olah Rasulullah melihat benda tu. Nabi duk tengok peperangan tu. Kata Rasulullah, aku kenal ke-10-10 mereka. Nama mereka, nama ayah mereka dan warna kuda-kuda mereka. Wa alwana khuyulihim, kata Nabi dalam hadis tu. Bila Nabi sebut yang tu, maksudnya dia itu bukan kiasan lah, memang itulah yang akan digunakan. Pedang, tombak, kan, panah, kuda. Cuma dia tidak menafikan benda-benda moden. Saya tak pernah sebut maksudnya benda moden tak ada dah. Saya tak sebut macam tu. Wallahu a'lam. Yang pasti, kenderaan-kenderaan perang, alat perang tradisional ini akan digunakan. Pasti digunakan, kerana perkataan tombak, panah dan kuda itu disebutkan oleh Rasulullah. Ku kenal nama penunggang-penunggang itu dan aku tahu warna kuda-kuda mereka. Subhanallah. Maksudnya macam Nabi tengok tu, yang kuning, yang oranye, yang hitam, yang putih kuda tu kan. Wallahu a'lam. Nabi tidak perincikan warna kuda-kuda tersebut.
Tuan-tuan sekalian, 10 pasukan ni pergi tengok, rupanya Dajjal tak keluar lagi pun. Tapi dekat dah. Masa itu sangat sangat hampir. Zaman itu sangat sangat hampir. Apa nama ni? Akhirnya mereka pun kembali. Kembali dan musuh telah pun menguasai semula kawasan tu. Imam Mahdi pun menyusun serangan yang keseterusnya. Susun balik serangan keseterusnya dan akhirnya menang. Akhirnya menang. Setelah berjaya menewaskan tuan-tuan, pasukan musuh yang paling besar ketika itu, orang kufar bergabung di bawah satu panji. Maksudnya di bawah satu kumpulan, satu blok ya. Komunis ke, semua duduk di situ. Kalah mereka ni. Selepas habis perang itulah keluarnya Dajjal di Asfahan dan Khurasan. Ni cerita keluar ni. Saya cerita sikit. Boleh tak sikit ni? Boleh no? 5 minit InsyaAllah. 5 minit. Tuan-tuan sekalian, waktu tu keluar Dajjal. Allahu Rabbi. Sebesar-besar fitnah alam. Apabila Dajjal ni keluar, dia keluar dengan pasukannya. Dia ada pasukan perang dia. Pasukan perang kanan ada 70,000. Itu yang paling kanan. Yang paling kanan, kesemuanya Yahudi totok. Original punya Yahudi. Original ni bukan yang kahwin dengan orang Australia ke, yang Yahudi tu kahwin dapat anak. Yahudi keturunan asal. Yang jahat ni. Yang tu tentera kanan Dajjal. Dajjal pun pergi satu tempat ke satu tempat mensyirik dan memurtadkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya bertembung dengan tentera Imam Mahdi, tetapi tidak dapat dikekang oleh tentera terbaik umat Islam ketika itu, walaupun tentera itu dipimpin oleh Al-Mahdi. Tak boleh lawan. Akhirnya mereka berundur. Satu tempat ke satu tempat, kalah di satu tempat, kalah di satu tempat, akhirnya berundur ke pusat pemerintahan. Di mana? Sini. Baitul Maqdis dengan Dimash ni. Antara satu daripada dua tempat ni. Berundur ke sini. Sampailah mereka duduk di dalam satu masjid. Nabi tak sebut masjid apa. Tapi Nabi sebut masjid itu di Dimash. Tentera Imam Mahdi, yang ni saya dah sebut dah, itu dalam ceramah yang lalu, saya dah sebut dah. Tentera Imam Mahdi dan para tentera akan duduk dalam masjid ni, tetap mendirikan solat walaupun perang. Dalam perang ni, dia ada solat dalam keadaan berjalan, merangkak, berlari pun ada. Solat dalam peperangan, tetap wajib. Mereka pun bersiap untuk solat. Dalam satu riwayat, sembahyang subuh. Penuh mujahidin dalam masjid. Masjid mana? Wallahu a'lam. Tetapi para muhadif yang lama dan yang kontemporari, bila hurai masjid itu, mereka sebut masjid itu ialah Masjid Al-Umawi. 10 minit daripada rumah sewa saya waktu itu. Selalu kita pergi situ. Masjid itu masjid yang barakah, sangat tenang masjid itu. Ada Nabi Yahya alaihissalam, ada jasad dia, ada kepala Nabi Yahya di situ. Dalam masjid itu ditanam di bawah. Masjid itu pusat pemerintahan pada zaman Umayyah, kerajaan Umayyah. Satu ketika dulu, masjid itu pernah dijadikan pusat pemerintahan Umayyah. Situlah Imam Nawawi, Imam Ibn Taymiyah, Imam Ibn Kathir, Imam Al-Ghazali, ramai yang mengarang kitab, yang mengajar di masjid itu sepanjang tempoh 1,000 tahun lebih. Masjid Barakah. Nah, jadi di situ mereka akan siap. Al-Imam Mahdi pun telah berada di hadapan. Saf telah diluruskan, iqamah telah pun dilaungkan. Allahu Akbar. Turun Isa ibn Maryam alaihi salatu wassalam ketika itu. Sejurus Imam Mahdi mengangkat takbiratul ihram, solat subuh pada hari itu, turunlah Nabi Isa. Kira Nabi Isa tuan akan turun. Nah, yang ini satu lagi berita gembira kan untuk umat Islam. Turun. Yang turun Nabi Isa ni malaikat, dengan rupa bentuk malaikat. Sebab Nabi sebut dalam hadis sahih tu, Nabi Isa akan meletakkan tangannya di atas sayap malaikat. Ha, tu tuan-tuan bayang apa tu? Burung elang macam-macam. Kan? Saya pun
teringin juga kan, kan? Bila Nabi kata meletakkan wadi'an yadaihi ala ajnihati malakain, tu teks dia, hadis sahih tu. Nabi Isa turun dalam keadaan meletakkan sayapnya di atas dua malaikat, dan dia turun di menara putih di masjid itu di timur Damsyik. Bila ulama tengok sifat masjid tu, ulama semua sebut itulah Masjid Al-Umawi. Balik sekali tengok Masjid Al-Umawi. Tulis menara Nabi Isa. Ha? Menara Nabi Isa. Dia turun di situ, kemudian Nabi Isa pun turun. Yang tak semayang lagi ni, tengok di belakang, hak ni hak geng lipat kain pelikat lambat. Ambil semayang lambat kan. Duduk belakang ni. Hak geng awal soh depan ni semua Allahu Akbar dah. No? Ni hak mai ambil semayang lambat semua ni. Di kumpulan ni lah nampak mereka kenal Nabiullah Isa ibn Maryam. Macam mana mereka kenal sedangkan mereka juga tak pernah lihat seumur hidup? Jawapannya ialah, kata para ulama, mujahidin ini juga terdiri daripada mereka-mereka yang belajar dan mendalami ilmu agama. Bukan pitin kosong macam tu, tak ada apa. Belajar, orang reti. Sebab sifat Nabi Isa ni disebut dengan jelas oleh Rasulullah SAW. Nabi sebut dia akan turun dengan berpakaian dua lapis, kain jubah dua lapis, rambutnya panjang, mukanya seperti baru keluar daripada bilik mandi, baru macam baru mandi, muka bersih, bersinar. Kemudian Imam Mahdi pun berundur ke belakang setapak. Nabi Isa tolak kembali. Kata Nabi Isa, hadis ni banyak tau, hadis bahawa Isa akan turun dan sembahyang di belakang keturunanku. Kan? Takrumatullahi lihadihil ummah, kemuliaan daripada Allah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun seorang rasul tapi dia solat di belakang keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak jadi imam. Nabi Isa kata, Allah memuliakan umat ini. Teruskan kamu menjadi imam. Dia tolak balik pelan-pelan bahu Imam Mahdi. Tolak. Habis solat, Nabi Isa berjalan. Imam Mahdi pun serahkan kepimpinan kepada Nabi Isa waktu tu. Isra. Maksudnya ketua waktu tu Nabi Isa. Buka pintu, ada Dajjal. Lalu Dajjal pun berlarilah selaju-lajunya. Memang dia pergerakan dia pun memang laju. Dia pun berlari selaju-lajunya. Di sini Masjid Al-Umawi, Dajjal berlari di ke sini, ke Palestin. Dia akan dibunuh, kata Rasulullah, oleh Nabi Isa di satu tempat yang bernama Babul Lud. Boleh type dalam YouTube, tulis Mantiqah Babil Lud. Dalam bahasa Arab lah. Boleh bahasa Melayu tak nak? Mantiqah Babil Lud, ada video 5 minit ataupun 3 minit, dia tunjuk kawasan Babil Lud di Palestin hari ni. Situlah Dajjal akan dibunuh. Dajjal terbesar alam tu, bukan badan dia besar, paling jahat, yang paling penipu tu. Bunuh di sini habis, matilah Dajjal. Kemudian tentera-tentera dia dibunuh oleh pasukan Islam. Kemudian saya ringkaskan, keluar satu lagi tanda kiamat, Ya'juj wa Ma'juj. Saya ringkaskan, selepas daripada Ya'juj wa Ma'juj yang mengerikan juga tu, Ya'juj Ma'juj ni lagi hebat. Nabi Isa pun tak boleh lawan. Lagi debe. Lagi beken. Ya'juj Ma'juj ni lagi dahsyat dia punya pasukan tentera dia. Allah Ta'ala beritahu, wahai Isa, sekarang tembok Ya'juj Ma'juj sudah pun pecah, kalian tidak layak berlawan dengan mereka. Lagi dahsyat. Naik bermunajat je lah. Allah Ta'ala hantar pasukan, Allah Ta'ala hantar bantuan, mati Ya'juj Ma'juj. Maka hiduplah pada ketika itu di bawah pemerintahan Nabi Isa dan juga Imam Mahdi. Nabi sebut sama ada 5 atau 7 atau 9 tahun pemerintahan emas itu. Seluruh keberkatan bumi dikeluarkan, seluruh keberkatan langit diturunkan. Waktu tu apa, kulit delima boleh dijadikan sebagai payung. Buah delima yang besar ni kan, payung. Punyalah besar buah delima ketika tu. Pada zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz pernah terjadi sebahagian daripada keberkatan itu. Tapi yang paling dahsyat zaman ni,
Imam Mahdi dan Nabi Isa itu yang paling paling sempurna keberkatan. Allah keluarkan semua, tak berbaki sedikit pun. Nah, zaman Umar bin Abdul Aziz waktu tu gandum pada zaman itu, gandum sebesar ini. Gandum sebesar ni, ibu jari saya ni. Barakah punya gandum. 3 biji ya gandum makan, buah sepinggan. Buat roti. 3 biji ni ya, cukup satu roti. Dan barakah pada zaman itu sehingga binatang-binatang tidak lagi berbisa dan sebagainya. Tuan bayang zaman tu. Zaman Isa bin Maryam dan juga zaman Al-Imam Al-Mahdi, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menggolongkan kita di kalangan pengikut-pengikut Nabi Isa dan juga Al-Imam Mahdi, insya-Allah. Sekadar tu dulu untuk malam ni, yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah dan kurang daripada diri saya sendiri. Aku lupa li hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ni ada pihak surau memberi laluan kepada saya, terima kasih, untuk melancarkan sumbangan kepada sekolah yang siap dah tambun tanah lebih kurang 4 ekar apa semua. Sekarang buat boring air, 2 boring 11,000, kemudian nak masuk nak masuk sada, masuk air, nak masuk elektrik, nak sebagainya. Akan mula bina lah insya-Allah sekolah ataupun kolej lah, kolej yang saya buat di sana untuk para pelajar yang terpilih lah. Nah, insya-Allah kita akan ambil daripada setiap negeri. Nah, para pelajar tersebut bulan depan akan mula naik bangunan pertama. Jadi insya-Allah malam ni siapa yang ada zakat kelebihan daripada Allah Subhanahu Taala boleh sama-sama sumbangkan dalam tabung, di ada tabung disediakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.